pokoknya sing sopan santun Subasito iki didogo to. Iki enek sapa ngono lho. Citer. Iya ya kurang Subasito. Amit ya Pak Amit. Saya tidak boleh itu. Wong ikut tunggu subuh si tong, mana wong? Subuh tak kau rong lah. Orang. Besar. Ia terkenalan si. Di kali bapak sini ni. Pak Sarno. Pak Sarno ini selaku di sini. Selaku panitia penyelenggara festival Campur Sari ini Karanganyar. Oh. Jadi mungkin kesulitan dan kerepotannya apa pak untuk mempersiapkan acara pada siang hari ini? Koordinasi dengan grup-grup yang sebagai perwakilan dari kecamatan-kecamatan dan koordinasi dengan instansi atau dengan kru-kru yang lain. Begini ini ada berapa grup yang ikut di sepak beberapa kecamatan? Yang tampil pada kesempatan ini Festival Campur Sari tahun 2014 ini ada 17 grup dari perwakilan masing-masing kecamatan. Kebetulan dari Kapten Karanganyar ada 17 kecamatan. 17 kecamatan ya Mbak ya? Ya, setiap kecamatan memakaikan satu grup. Mungkin ada yang mau tanya? Anu Pak, harapannya Bapak ke depan apa mengenai kesenian Jawa ini Pak? Campur Sari. Harapan ke depan khususnya dari seni Campur Sari ini mengharapkan Kabupaten Karanganyar bisa tumbuh dengan subur dengan adanya seni-seni yang ada. Pasalnya Karanganyar adalah salah satu maskot dari seni Campur Sari dengan terkenalnya yaitu grup Campur Sari misalnya di Sanggabuana, Ponokawan, Sang Aji dan yang lain sebagainya. Iya Pak. Jadi banyak sekali yang tumbuh campur sari dari Karanganyar, Tin. Yang terkenal banyak sekali dari Karanganyar. Kita harus bangga semoga menjadi seorang seniman dari Karanganyar. Dan semoga kita doakan aja kesenian Karanganyar itu semakin berkembang. Jangan juga di Karanganyar, di seluruh Indonesia itu seniman, seni itu harus dipupuk, diuri-uri. Ini ada satu kenangan. Media Group, Pak. Terima kasih. Pasar mawatinya, Pak, ya. Semoga bertugas malik kalau semangat kan. Ya udah itu aku melakukan ayo. Ayo. Oke melakukan yang dia wajib. Eh lu mah Cinantral. Cinantral. Ya. Ayo dan ayo. Sesi foto. Wih sopanmu itu. Kok ngaruh kayak ada ya. Campur Sari pakai lurut. Dan alhamdulillah banget. Kerawan Bapak Wakil Bupati Bapak Rohadi berisik siang bawa siang Bapak Kami Bupati disopet dong ya alhamdulillah kesibukan mau tanya-tanya nih Pak ini bagaimana pendapat Bapak tentang ini kan ada lomba campur sari gimana pendapat Bapak Anda dengan pendapat dari Bapak Rohadi sendiri visi kami yang kelima Kelima. Adalah peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya. Yeah. Nah, seiring dengan hari ulang tahun ke-97 Kabupaten Karanganyar, kita menggelar berbagai event budaya. Ya, pada saat ini Campur Sari pada 2 pekan yang lalu ada karawitan di gedung wanita juga ya, ada festival band, kemudian kita gelar wayang kulit di 17 kecamatan. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita ini kearifan lokal ini kita berdayakan. Ya. Biar semakin meningkat. Nah, karena semakin berbudaya masyarakatnya, insya Allah semakin berbudaya peradabannya. Amin. Nanti matanya. Harapannya Bapak ke depan gimana? Tentang budaya yang ada di Karanganyar sini Pak. Ya mudah-mudahan dengan event-event yang ada ini nanti akan kita dapatkan kompetisi yang hebat. Sehingga nanti akan semakin berkembang, semakin bagus kualitasnya. Baik para penyanyi-penyanyinya dari seluruh yang ada itu nanti semuanya menjadi bagus. Saya mau tanya satu lagi ya Pak. Apa? Mungkin di Karanganyar ada suatu perkumpulan namanya Sekar Pak. Oh iya. Ada bimbingan untuk dari Sekar gimana Pak? Oh iya, terus. Jadi lembaga-lembaga ya, ataupun apa namanya kumpulan dari paguyuban masyarakat ini akan kita berdayakan. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita ini untuk agar mereka itu bisa terus meningkat. Dari wayang juga demikian, dari band juga demikian, dari olahraga juga demikian. Maka semuanya ini kita berdayakan agar masyarakat. Dari visi yang kelima itu loh deh. Iya. Bapak sedikit aja. Lagu Campur Sari. Bapak.
pepeling. Pepeling. Sarang-sarang. Namanya tadi Bapak siapa? Saya Pak Megan. Pak Megan itu selaku dari? Saya manajer agro wisata Pondok Rangon. Manajer? Oh, Pak manajer. Lah kok nembe temu iki ngopo to, Pak? Mengawasi to, Pak? Ya enggak, artinya karena kan saya sudah tinggal ada di Limbang ini. Saya sangat berkepentingan dengan adanya Pondok Rangon. Jadi saya kan juga harus mengecek wahana ini seperti apa. Ada kendala apa enggak? Kan kami ada tahu. Mungkin kok dibuat Pondok Rangon itu untuk apa to, Pak? Iya. Ini sedikit cerita saya ke belakang, sedikit ceritanya. Sebenarnya Sondokir Toro ini kan hanya pemanfaatan aset. Ya. Karena di pas bisnis kami, mas, di pabrik gula itu kan hanya 4 bulan produksi. Yang 8 bulan tidak ada apa-apa sama sekali. Sementara kami punya aset sangat luar biasa. Kita punya pabrik aset, saya punya pohon ratusan tahun aset, saya punya rumah-rumah kosong aset, saya punya kereta ini dulu dipakai untuk menarik tebu, mas. Narik tebu ya, Pak, ya? Lori saat musim giling, itu kan aset, mas. Oh, begitu. Ini tadinya lori terus kita kasih hantam. Itu kan aset, mas. Kita punya rumah kosong, saya ada water boom, mas, di sana. Oh, itu satu wahana, Pak, ya? Iya. Mungkin lain wahananya selain water boom, ada apa saja, Pak? Kita ada juga lantai gantung, ada flying fox, ada taman air, ada refleksi ikan, ada kereta. Ayo waterboom. Itu kalau dalam seni budaya itu sendiri, Sondokoro itu gimana, Pak, dengan budaya? Oh, kita juga sangat apresiasi, ya. Kita sangat apresiasi sekali. Kita dengan teman-teman dinas juga yang seperti kita ketahui, pabrik ini kan ini sedikit ke belakang, ya. Nah. Pabrik ini kan dibangun oleh Mangkunegoro keempat. Oh, ya, tahun 1861. Jadi 1861 dia bikin dulu yang di Colomadu, mas. 10 tahun kemudian keuntungan dari sana untuk bangun di sini. Nah, pada saat musim giling, mas, seperti kita tahu, kita tiap musim giling itu bulan Mei, itu nanti ada budaya, mas, yang namanya sembengan. Yang kita Sembengan, oh iya. Itu masih bulan Mei. Masih bulan Mei, Pak, ya. Nanti ada ritual, ada prosesi pemasangan kepala kerbau. Kerbau ada ketoprak juga, Pak, ya. Sondokoro sendiri berdiri sejak kapan, Pak? Sondokoro berdiri tahun 2006, Pak. Tepatnya 18 Desember 2005. Oh. Kita meletakkan batu pertamanya, ya. Jadi mulai otomatis kita dari tahun 2006 baru kita mulai pembangunan. Seperti tadi yang untuk campur sari itu, Mas. Itu 2006 itu lapangan sepak bola. Oh, begitu. Iya, itu. Tadi lihat ada Calia apa? Lomba festival campur sari untuk merayakan hari jadinya Karanganyar, Pak. Itu bagaimana pendapat Bapak di sini kok ada campur sari? Kita sangat apresiasi sekali, Mas. Bagaimanapun Sondokoro ini kita ini ada di Karanganyar, Mas. Sehingga kita juga harus mengkritik dengan pemerintah daerah. Itu satu. Jadi kita harus tetap kita enggak karena gini, Mas. Karena kita bicara pariwisata, kita bicara destinasi, ya. Sehingga kita enggak bisa, Mas, saya hanya menjual akunnya hanya Sondokoro, enggak bisa. Kita harus saling berpikir. Tanya-tanya, Mas. Kalau suku nangis, tanya-tanya. Dia nangis. Tanya-tanya. Ini dengan Pak siapa nih?
Mbak siapa? Mbak Nur. Mbak Nur ini Mas. Kok saya Mas Adi. Ini nanti sih Mas Adi. Gimana perasaannya anu, Pak? Anu wisata di Sondokoro? Seneng. Seneng. Senengnya? Jelas murah. Murah, isinya nang kana. Pendidikan juga. Tiap hari ke sini, Mbak? Enggak tiap hari. Gimana pendapatnya dengan Sondokoro sendiri? Sondokoro bagus, itu kita bisa apa ya, mengenal sejarah. Kita ada pabrik tebunya toh. Ini bisa jalan-jalan banyak wisatanya juga sih. Hanya tenang.